kita siapa? Let's go. Sejak kedatangan seorang gadis cantik asal Turki berusia hampir 20 tahun Tuğba Kiara di Indonesia, pada tanggal 25 Januari tahun 2023, bersama salah seorang YouTuber papan atas Indonesia, Vicky Naki, jagat media sosial Indonesia, terutama Instagram, YouTube, dan TikTok, cukup banyak diramaikan berbagai postingan tentang Vicky Naki dan Tuğba Kiara oleh para netizen. Akun Instagram Tuğba Kiara misalnya, selalu dibanjiri komentar dan like, untuk setiap apapun yang Tuğba Kiara unggah. Bukan hanya di dunia maya, bahkan di dunia nyata pun, wajah Tuğba Kiara ternyata mulai cukup familiar, di sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kunjungan Tuğba Kiara bersama Vicky Naki, ke sejumlah tempat di Indonesia beberapa hari terakhir, ada saja orang yang menyapa, kemudian mengajak mereka untuk berfoto bersama. Tidak hanya di kalangan remaja, atau kaum muda yang menggemari Tuğba Kiara, warga senior alias orang dewasa Indonesia, ibu-ibu dan bapak-bapak, juga menggemari kisah Vicky Naki dan Tuğba Kiara. Pendek kata, pasangan Vicky Naki dan Tuğba Kiara memikat netizen lintas usia, dan lintas generasi di Indonesia. Para penggemar Tuğba Kiara dan Vicky Naki tersebar mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Papua, Nusa Tenggara, dan tentu saja di Pulau Jawa. Bahkan, pesona Tuğba Kiara dan Vicky Naki merambah ke lintas negara, hal ini terlihat dari komentar-komentar sekian banyak tayangan video yang menghadirkan Tuğba Kiara dan Vicky Naki di berbagai akun YouTube. Diketahui, fans Vicky Naki dan Tuğba Kiara juga ada di negara Malaysia, Singapura, Timor Leste, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tidak hanya itu, di Turki tempat asal Tuğba Kiara, kisah Tuğba Kiara dan Vicky Naki ternyata diulas, serta diikuti update-nya oleh para YouTuber di negara itu. Melesatnya nama Tuğba Kiara di jagat maya Indonesia pun, dianggap sebuah fenomena. Ada yang berpendapat, pesona Tuğba Kiara dan Vicky Naki terletak pada kebersahajaan, serta pada kekuatan kontrol diri mereka berdua. Meskipun Tuğba Kiara dan Vicky Naki disebut-sebut sebagai pasangan kekasih, namun keduanya dinilai memiliki kendali diri yang cukup kuat, untuk menghormati batas-batas dalam pergaulan lelaki dan wanita. Begitu juga, meski pengikut Vicky Naki dan Tuğba Kiara mencapai jutaan di media sosial, sejauh ini mereka sepertinya tetap bersahaja, tidak terkena star syndrome atau sindrom bintang, yakni suatu gaya hidup yang penuh pencitraan, akibat merasa telah menjadi bintang yang tenar. Bahkan di beberapa komentar dalam vlog video YouTube Vicky Naki, tak sedikit para jomblo yang bermimpi mempunyai kekasih seperti Tuğba Kiara. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.